Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, di kesempatan kali ini saya mengeksplor sebuah pantai, namanya Pantai Ambal, masih di daerah Kabupaten Kebumen ya guys. Itu letaknya berasal di Desa Ambal Resmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen ya guys. Nah, masih dalam rangka edisi hari libur Hari Raya Idul Fitri guys. Nah, simak eksplor saya di Pantai Ambal. Let's go guys. Nah guys, sekarang masih dalam rangka liburan Hari Raya Idul Fitri ya guys. Jadi pengunjung sangat banyak. Jadi ada beberapa hal yang istimewa di Pantai Ambal ini, yaitu tiket masuknya gratis guys, hanya dikenakan biaya parkir kendaraan aja. Jadi saat ini pukul 1:30 siang, pengunjung sangat banyak ya guys. Kita susuri dari sisi timur ke sisi barat ya guys. Pantai Ambal, pantai yang murah meriah ya guys. Tapi perlu waspada. Lihat anak-anak berenang di sana. Beberapa bulan yang waktu lalu itu sempat Pantai Ambal ini memakan korban guys, 2 orang sekaligus sih guys. Jadi ombak pantai selatan memang sangat berbahaya guys. Jadi kita mesti waspada. Benar-benar guys, waduh, ombaknya berbahaya banget ya. Pantai yang berada di sebelah timur dari kota Kebumen ini emang sangat berbeda guys dengan pantai yang berada di sebelah barat. Hampir yang berada di sebelah barat itu tiket masuknya mahal-mahal, hanya beberapa aja yang murah seperti Pantai Silumut dan Pantai Bopong. Selain itu lumayan mahal guys. Sana juga ada beberapa layangan guys. Memang Pantai Ambal ini ombaknya sangat-sangat besar ya guys, cukup mengagetkan. Tiba-tiba airnya langsung ombaknya gede. Selama saya menjadi seorang YouTuber ya guys, ini saya merasakan hari ini, entah itu di Pantai Ambal atau di pantai yang lain aja ya, tapi saya merasakan pasirnya panas banget. Wow. Thank you.
perjalanan saya. Terakhir, nama saya Juan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.